Karena kita akan perhatikan untuk video ketiga ini, kita akan mengerjakan A da, sampai F. Itu nomor tiga ya. Nah, bagaimana cara untuk mengerjakannya? Ini ada contoh buat kita bersama-sama. Perhatikan. Nah, contoh untuk misalnya ada soal 3/4 bagi 0,25 ya. 0,25. Bagaimana caranya? Caranya adalah anak-anak ubah dulu 3/4. Itu berapa? Jadi 3/4. Jadi 3 bagi dengan 4 dulu. Sorry, terbalik ini. 3 bagi 4 ya. Ya, 3 bagi dengan 4 begini ya, 3 bagi 4-nya. Berapakah 3 bagi 4? Nah, 3 nggak bagi 4 nggak bisa. 3 bagi 4 itu nggak bisa. Jadi kita pinjamkan 0 biar bisa bagikan. Saat kita pinjamkan 0, kita ingat kasih 0, di atas langsung ya. Kita pinjam di awal ya, 0, di sini ya, 0. Nah, baru sekarang 30 bagi dengan 4 bisa. Yang dekat adalah 4 kali berapa yang dekat dengan 30? 4 kali 7, nggak boleh lewat ya. 4 kali 7 itu 28. Kalau 4 kali 8 itu sudah melewati 32, nggak bisa ya. Jadi 4 kali 7 28. Nah, kita kurangi 30 kurang 28 adalah 2 hasilnya ya. 2, 2 nggak bisa bagi dengan 4 ya, 2 nggak bisa bagi dengan 4. Caranya adalah pinjamkan 0 lagi. Jadi di atas tidak perlu taruh 0, dan sebagainya, tidak perlu. Tinggal pinjamkan 0 di bagian sini aja. Nah, jadi 20 nih bagi dengan 4 berapa? Atau 4 kali berapa yang hasilnya 20? 4 kali dengan 5. Nah, sekarang 5 kali dengan 4 adalah 20. Dan kurang 20 kurang 20 adalah 0. Selesai. Jadi ya, hasilnya adalah 0,75. 0,75 ya. Nah, 0,75. Nah, jadi anak-anak tinggal tuliskan hasilnya 0,75. 0,75 bagi dengan 0,25. Nah, jadi caranya gimana? Tinggal anak-anak bagi 0,75 bagi dengan 25 nih, caranya buat pembagian menurun. Jadi 75 bagi dengan 25 langsung. Ya kan? 75 bagi 25 adalah ya, hasilnya adalah 3. Nana, ini jawabannya ya, 3. Kira-kira demikian. Jika ada kesulitan silakan bertanya. Oke, kita lanjut. Silakan dikerjakan dengan baik. Oke.